Metamorfosis dibagi menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Saat mengalami metamorfosis tidak sempurna, hewan ini tidak mengalami fase pertumbuhan pupa atau kepompong. Yuk cari tahu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Capung, belalang, kecoa. Selain tiga hewan di atas, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain ada kutu busuk, kutu rambut, dan rayap. Itu dia beberapa contoh hewan yang melewati proses metamorfosis tidak sempurna.